Buaya di Pantai Ancol, Jakarta Utara belum kunjung ditemukan setelah ditembak anggota Kopaska beberapa hari lalu. Pawang buaya dan reptil Taman Safari Indonesia Cisarua Bogor berpendapat mencoba menangkap buaya di air dapat membahayakan pemburu. Menurut pawang buaya bernama Asep ini, petugas harus menggiring buaya ke darat untuk menangkapnya. Buaya rawa biasanya agresif saat berada dalam air dan dapat mengancam keselamatan pemburu. Hewan ini kerap berpindah perairan untuk mencari makannya, yaitu ikan. Asep menduga buaya itu kehabisan makanan di wilayahnya sehingga keluar area untuk mencari ikan di wilayah lain. Dan harus waspada karena buaya dia menyerang tiba-tiba. Ketika di air dia akan tenang dan ketika di darat dia akan memangsa langsung dengan cepat. Jadi bahaya sekali untuk mendekati buaya. Nah, kalau misalkan menemukan buaya, saya sarankan sih bisa menghubungi